Hi baby, welcome back to my channel. Hari ini aku mau bikin konten, tapi sebelumnya aku udah lagi ngaca terus tau gak? Aku ngerasa make up aku bener-bener kayak enak banget dilihatnya, terus ngeblend banget, kayak bener-bener resep banget gitu make upnya. Karena sekarang kulit aku udah jauh lebih sehat semenjak aku rutin pakai peel off mask dari SYB. Dan dulu kan peel off mask kemasannya seperti ini. Sekarang mereka ada kemasan barunya yang seperti ini, yang berupa tube. Oh my god, baju kita sama warnanya. Warna biru juga. Astaga. Ya ampun, baju aku sama dia sama. Hai. Hai Feral, apa kabar? Hai baby. Hai, apa ya? Hai Vlog. Hai. Kok kamu sama sih? Kalau aku kan lagi iklan emang pakai baju warna biru. Aku malah gak pakai baju itu. Aku lagi tadi bener-bener ganti baju abis selesai bikin konten yang satu gitu. Terus makanya aku kayak kaget kok baju kita warnanya sama tuh. Ya ampun. Eh kamu apa kabar? Baik dong, aku udah sembuh. Kemarin aku sempat sakit tau. Iya, kamu apa sih akhirnya? Kan kamu gak tulis sakit apa gitu. Kecapean doang. Gara-gara aku tuh diajakin sama seseorang nonton. Padahal aku kecapean. Nah abis itu sakit deh pulang dari nonton. Boong. Kamu kan demam dulu. Emang udah panas tinggi, hujan badai katanya. Aku demam tingginya habis nonton itu. Bohong banget. Hey. Sumpah, iya bener. Ya udah, jadi akhirnya pas kamu ke dokter, didiagnosis sama dokter apa penyakitnya? Kata dokter, tau gak apa? Apa? Jelek banget. Apa? Jelek banget yang dari penyakit aku. Katanya aku kecapean. Gitu doang. Jadi gara-gara kecapean, komplikasi, belokan, kurang tidur. Terus habis itu ditambah cuaca yang kurang mendukung, akhirnya jadi demam deh. Jadi intinya karena kamu kecapean, jadi gak enak badan gitu, gak enak body. Gitu doang. Series ya, lagi syuting series aku. Syuting series? Kecapean syuting series ya. Oh kamu syuting sinetron bukannya udah enak, cepet? Bukan, aku lagi syuting baru judulnya Little Death. Dasar. Itu saingannya Little Mom ya? Iya betul, akan tayang juga serentak ya. Oke. Aku udah gak sabar untuk bersaing dengan Little Dad. Gimana, kenapa kok tiba-tiba aku di video call, ada apa nih? Iya, gara-gara aku ngeliat konten kamu sama Boy. Kamu ya, bener-bener ya. Sempet-sempetnya sih konten sama Boy William. Terus ngomonginnya aku tuh Boy William juga. Enggak kapok-kapok, dia sering banget masukin nama aku di perkontenan dia. Terus itu anak untung baik, emang, tapi ya begitu. Emang, kita harus balas dendam ke dia, karena nama aku juga sering dipakai di konten dia. Iya sih, tapi masalahnya ini bukan cuma dipakai, kamu dikasih pertanyaan-pertanyaan, terus kenapa kamu jawab sih yang kayak gitu-gitu? Jujur deh, aku tuh ngeliat gara-gara di-tag-tagin sama fans tahu. Pertama aku kayak cuma ngeliat Boy posting. Dia bilang, bakalan di-blur, bakalan di-blur, gitu-gitu, gak taunya gak di-blur, yaudah. Tapi yang aku tahu ya, Boy biasanya kalau misalnya kayak, Boy aku lihat dong previewnya, terus misalnya dia kasih lihat previewnya, terus misalnya aku bilang, Boy yang ini di cut aja deh, Boy yang ini di sensor aja, pasti dia sensor kok, pasti dia cut kok, pasti kamu nggak gitu kan, jujur ngaku deh. Enggak, aku aja nggak tahu mau tayang kapan, aku kayak udah aku pasrah aja dengan kontennya dia. Kan sebelum tayang pasti dia ngomong dong, sehari sebelumnya atau pas sebelum diupload. Enggak ada, langsung ngasih tau aja bro, tayang sekarang ya ini linknya bentuk promo, ya udah bentuk promo. Dasar. Tapi gimana, kamu udah nonton semua, udah nonton full? Udah nonton. Kenapa harus ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang enggak penting? Kamu sendirian aja, mana sih itu, siapa namanya, si anjing kecil itu? Miluf. Ada lagi di bawah, dia lagi menyambut tamu. Dia udah besar belum apa masih kecil? Udah besar. Anjing kamu masih ada gak sih? Udah gak ada, aku sekarang punya kucing. Oh, yang kamu bilang Pushkin itu namanya? Iya, namanya Mr. Pushkin, dia lucu deh, lucu banget. Lebih lucu mana? Sama Miluf? Ya Pushkin lah.
Jauh lucuan puisiin lah. Oke. Aku lebih suka anak bulu sih sebenarnya. Ini kamu lagi syuting apa sih? Lagi syuting iklan tuh. Oh. Suasana sekitar tuh. Mana? Kok kayak gitu? Oh, syuting itu ya konten ya? Itu siapa tuh? Member. Enggak, ini aku di base. Ini aku di base camp. Oh alah. Di base camp. Yang make upin siapa? Member. Yang make upin bukan. Ada Mas Yanus punya kakak. Siapa tuh? Gak tahu aku. Mas Yanus ada yang suka potong rambut aku itu loh. Ada yang suka potong rambut. Oh. Ya ya ya. Ya udah nanti kapan deh kita meet up, kita bener-bener bikin konten yang sesungguhnya. Ini kan karena kamu lagi sibuk juga. Terus aku juga baru aja break yang Little Mom. Agak-agak sulit menemukan waktu yang tepat ya. Ya lagian kamu sibuk sih. Aku tuh sibuk karena kemarin aku syuting. Sekarang saat aku udah break ya aku berarti harus sibuk merefreshingkan hidup aku kan, diri aku, asik. Seperti ngapain misalnya? Seperti nonton, karaoke, makan yang enak, pilates, nge-gym, perawatan. Gitu kan lagi gak bisa liburan, ngapain lagi coba? Asik, banyak ya aktivitasnya ya. Lumayan, lumayan. Ya menyibukkan diri aja biar katanya sibuk. Emang kamu gak mau balik sinetron lagi? Aku sih nonton yang ada di vlog seseorang, katanya ada yang udah terakhir kan sinetronnya. Kalau udah 1000 episode. Kalau belum? Ya udah. Dan misalnya sekarang berapa nih? Kan sekarang udah 500. Ya udah 500 lagi, jadi sudah. Oke. Jadi patokannya harus 1000 ya. Gila. Aku gak kebayang sih 1000 episode untuk judul yang sama dengan karakter yang sama. Tapi insya Allah poin. Tapi kamu ini beda, kalau syuting Putri untuk Pangeran ini enak banget, cepet gak berasa kok, sehari dua episode gak berasa. Cepet banget ya? Beneran deh, kamu lihat kan aku syutingnya, iya aku tuh dateng nih misalnya jam 12, jam 4 udah kelar, dan itu 2 episode. Iya. Berarti enak dong? Jadi kalau dibilang lebih enak syuting sinetron di situ apa dulu ke STJC? Pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Kalau cepet, jauh cepetan di Pupa ini. Aku nggak nanya cepet, aku nanya enakan di mana. Kalau cepet, cepetan di sini, di Pupa. Kalau enak? Ya sama-sama enak lah, dua-duanya enak kok. Jadi lebih berkesan di mana? Di Pupa atau di Pupu? Apa sih? Di Pupa apa di STJC? Kenapa STJC? Ya karena kan sinetron aku terakhir sama kamu STJC. Kecuali sinetron terakhir aku sama kamu anak band ya, aku sebutnya anak band. Terakhir kan ada kita anak layangan. Kalau disingkat. Alay. Udah deh, ya kamu juga ngikutin pakai baju warna biru gitu deh. Aku aja gak tahu kenapa kita bisa sama bajunya, oh my god. Masa sih, kok bisa ya pas gitu ya? Entahlah. Kayaknya kamu ngikutin aku ya, kamu udah tahu oh mau di video call Wilona nih langsung ganti baju deh yang warnanya sama kayaknya gitu ya. Mungkin deh, aku udah dari pagi syuting di set kan pakai baju warna ini ya, jadi dari gitu ya. Warna brandnya kan kayak gini. Apa itu? Brand apa itu? Aku gak tahu apa-apa soalnya. Yang begini, yang logo punya begini loh. Enggak, udah, jangan malah iklan kamu di sini. Kamu sekalian temenin aku tidur sekalian. Bisa, kamu harus nyanyiin. Oh bener, mau aku nyanyiin. Dapat gak ya, coba aku dengar lu tutup mata. Kalau aku dapat. Waktu janganlah cepat berlalu, ingin selalu dekatmu.